Hai hai hai. Dikenal ramah, Bertram itu justru tampak diam saat diledek soal sosok wanita. Perangai itu menunjukkan Bertram itu saat bertemu dengan seorang remaja yang ternyata adalah fan-nya. Sempat diam, Bertram itu pun akhirnya berusaha untuk akrab dengan remaja wanita tersebut. Sebab remaja wanita yang merupakan fan Bertram itu adalah kenalan Robin Onsu. Kado tersebut berasal. Kemudian Bertram itu terlihat senang saat diberikan kado Natal. Kado tersebut berasal dari anak dari teman Robin Onsu yang bernama Jessica yang hadir di pesta Natal keluarga The Onsu. Langsung menunjukkan kado tersebut, Bertram itu pun memamerkan kepada sang ayah Robin Onsu. Ayah, kakak dapat hadiah lagi, ungkap Bertram itu. Dari anaknya Auntie Jessica, anaknya Auntie Jessica siapa? Kata Bertram itu. Anaknya kakak Cici, ucap Robin Onsu. Usai memberi kado, putri Jessica yang bernama Cici itu rupanya masih punya permintaan kepada Bertram itu. Sambil malu-malu kucing, remaja wanita itu mengaku ingin berfoto bersama Bertram itu. Namun karena grogi bertemu Bertram itu, Cici sempat menghindar saat diledek. Adau. Melihat tingkah Cici yang grogi saat bertemu Bertram itu, Robin Onsu pun tertawa. Hai, Robin Onsu lantas ikut meledek remaja wanita yang ngefan kepada Bertram itu. Ayo kak, ayo, itu sama kak Beto, kata Auntie Jessica. Gimana? Tanya Cici seraya malu-malu. Cie, ucap rekan Robin Onsu. Dia yang malu lo, ledek Robin Onsu. Kakak foto bareng lo berdua yuk, ungkap rekan Robin Onsu yang lain. Selesai diledek, Bertram itu pun akhirnya bersedia berfoto bersama Cici. Momen saat Bertram foto bareng Cici itu rupanya menimbulkan kehebohan dari tamu undangan. Sebab saat tengah berfoto, Bertram itu tampak memeluk fan wanitanya itu dengan ceria. Grogi dekat dengan idolanya, Cici pun hanya bisa terdiam seraya menampakkan wajah tanpa ekspresi. Melihat tingkah lucu Bertram itu dan Cici, Robin Onsu dan tamu undangan itu pun lantas meledeknya. Kakak lucu banget kok, kakak biasa aja, teriak salah seorang tamu undangan. Iya kakak biasa aja, kata Cici seraya grogi. Ini juga panggilannya kakak sama, ujar Robin. Dua-duanya dipanggil kakak, imbu salah seorang tamu. Senang melihat kejadian manis tersebut, Robin Onsu pun langsung menjelaskan bahwa remaja yang dipeluk Robin itu adalah anak dari kenalannya. Remaja wanita bernama Cici itu rupanya adalah fan-nya Bertram itu. Oke. Nah, bagaimana komentar teman-teman soal berita ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih guys.